Sobat News. Tahukah kalian, banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di media sosial, tangkapan layar pesan WhatsApp berupa undangan digital mengatasnamakan Bank Negara Indonesia atau BNI. Undangan tersebut beredar dengan judul Info Bank BNI, serta menggunakan fitur tombol View atau Lihat pada aplikasi WhatsApp. Waduh, apa iya? Undangan digital mengatasnamakan BNI menggunakan tombol View WhatsApp benar Sobat News? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 23 Juli lalu, klaim yang mengatakan bahwa undangan digital mengatasnamakan BNI tersebut adalah hoax. Faktanya, dilansir dari jabartribunnews.com, tautan dalam bentuk undangan dengan tombol view atau lihat pada aplikasi WhatsApp yang marak beredar disinyalir merupakan salah satu bentuk modus penipuan atau phishing. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak sembarangan menekan tombol tautan view atau lihat pada pesan yang diterima. Nah, Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya?